Oke, halo teman-teman Roblox. Nah, video kali ini kita akan masuk ke event Day 6. Di event hari ke-6 ini, seperti biasa, Mimin akan bermain game Roblox buatan Miminers yang sudah dikirim ke email Mimin di wadabridwan@gmail.com. Nah, maaf ya kalau semisal suara Mimin nanti agak aneh dan sedikit lemas, karena Mimin masih belum sembuh dari sakit tenggorokan. Jadi ya mudah-mudahan kalian bisa nyaman nonton dan dengerin video ini, oke? Okay? Ya udah deh, daripada lama, yuk kita masuk dan bacain email yang pertama. Let's go. Oke, okay, kita bacain email dari yang pertama. Dari M Imron donat25shop@gmail.com. Nah, dia udah ngirimin gamenya. Sebenarnya dia ngirim linknya salah ya teman-teman. Nanti kalau kalian ngirim link, usahain linknya disimpan di bawah, di sesudah tulisan ini. Kalau di sini agak susah, nanti Mimin harus copy paste dulu. Tapi nggak apa-apa, Mimin bakal mainin aja gamenya. Kita baca dulu ya. Itu Min, game buatan saya. Baru saya buat sih beberapa hari yang lalu. By the way, itu game horror dan banyak game buatan saya yang lebih ramai dimainkan. Tapi saya pilih itu aja, Min. Semoga kalau menang dapat Robux. Oke, semoga kamu menang ya. Kita lihat dulu untuk screenshot gamenya. Oke, dari gambar gamenya kita bisa lihat ada pintu dan lagi ada di ruangan gitu ya, di lorong gitu. Itu gelap banget dan ada senter di tangannya. Oke deh, daripada lama, yuk kita langsung aja lihat ke gamenya. Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Belum sih, cuman ini udah masuk ke dalam Roblox. Dan namanya The Horror House Maze by NegiRegi1. Oke, kita baca dulu deskripsinya. This game is a horror game. You have to find the key to the maze and avoid the ghost and then run away. Oke, kita harus nyari kunci katanya. Mungkin untuk keluar kali ya. Oke, yaudah deh. Yuk, kita langsung aja klik dan mainin gamenya. Let's go. Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Nah, suasananya cukup menyeramkan ya. Oke, sebentar. Ini Five Nights at Freddy ya? Iya. Oke, kita kayak lagi ada di sebuah kamar yang cukup luas. Wah, ini gede banget nih, nggak kayak kamar Mimin. Kamar Mimin kecil. Oke, by the way, Mimin tuh nggak seberapa suka main game horror karena ya Mimin juga penakut. Ya intinya gitulah, Mimin juga nggak begitu suka main game horror karena ya cukup seram juga kalau main game horror. Oke, kita keliling-keliling dulu kali ya. I can see you. Wow, ada kursi gaming. Nice. Ini ada keyboard, ada mouse, ada komputer. Ini kertas tugas kali ya. Ini kayaknya tugas-tugas kita, teman-teman. Banyak banget. Ini ada lampu, ini ada kasur, ini ada lemari. Bisa dibuka nggak? Oke, nggak bisa dibuka. Ya udah, yuk kita langsung aja baca nih. Find the key, avoid the ghost, escape. Oke. Kita langsung aja keluar pintu. Bisakah kita keluar pintu? Nope. Oke. Mimin udah klik-klik, ternyata ditabrak aja tembus. Oke, ini wow. Ini kita kayak ada di lorong ya teman-teman. Ini nyalain, kita nyalain senternya, nice. Bisa nggak kita masuk? Oke, kita nggak bisa masuk teman-teman. Di kiri. Bisa? Oh nggak bisa teman-teman. Jadi kayak ini cuma pintu doang, nggak ada dalamnya. Di sini bisa nggak? Nggak bisa juga. Oke. Itu siapa teman-teman? Bentar. Kita nggak bisa masuk semua ruangan teman-teman. Ruangan kita doang yang bisa dibuka. Apa ini? Apa ini guys?
Oke, kita ini apa tuh? Bisa jongkok kah? Nggak bisa lagi. Ini udah kita lewatin aja ya. Oke. No 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 way no way. Wah. Wah, enggak bisa, enggak bisa. No no no. Kaget. What? Itu apa? Oke, sebentar, teman-teman. Oke, ini Mimin benar-benar deg-degan nih. Mimin enggak nyangka kalau ada yang lewat di sana. Ya, Mimin lah, inilah. Makanya Mimin enggak suka main game horor. Itu siapa itu lewat-lewat? Ya Allah. Oke, kita jalan aja. Buntu lagi. Aduh, duh. Oke, kita jalan sebentar dikit-dikit ya. Ya, oke. Oh, wow, ini gede banget. No way. Yah. Wah, ini gede parah sih. Oke, kita kayak dibelok-belokin di sini dan bisa masuk. Oke, bisa masuk. Gak ada apa-apa dong. Oke. Ini kayaknya ke sana. Coba kita keliling dulu di sini ya. Oke. Oke. Oke, ini siapa? Oke. Oke, ini darah, teman-teman, dan ini kayaknya orang. Udah, jangan kita lihat ya, teman-teman. Kita lanjut lagi dikit, kita ke sini. Oke, ada apa di sini? Oh no. Oke, dua kali. Ini dua kali, teman-teman. Aduh. Ini game buat jantungan banget tuh. Oke, ada orang lagi di sini. Dan ini perempuan kayaknya. Jadi kita nggak tahu ini kenapa. Oke, kosong, teman-teman. Ini intinya kita harus nyari kunci, teman-teman. Bahkan pintu keluarnya aja Mimin nggak tahu. Kita malah disuruh nyari kunci. Nggak tahu kunci kemana nih. Mungkin untuk keluar, tapi ya gitulah, Mimin nggak tahu pintu keluarnya kemana. Ini gede banget dong. Oke, dia lewat. Dia lewat lagi dong. Itu siapa? No, ini gede banget. Kayaknya Mimin nggak bisa balik lagi ke kamar deh. Ini, oke. Ini game. Aduh. Ini, aduh. Game-nya dong, please. Apa itu? Siapa itu? Oke, Mimin deg-degan asli nih. Ini gede banget, Mimin nggak tahu jalurnya. Dia ngasih map dan kita kayak berkeliling terus di tempat yang entah kemana. Oh, oke. Who's that man? Ini apa? Ini apa, teman-teman? Oke, ini, oh, kita dapat key-nya. Oke, kita dapat kuncinya, teman-teman, dan mungkin karena Mimin udah nemuin kuncinya. Oke, kita bisa ngambil terus kuncinya. Karena Mimin udah nemuin kuncinya dan mungkin tinggal nyari jalan keluarnya. Mimin akan selesain main gamenya sampai sini dan kita bakal lanjut lagi baca ke game selanjutnya. Karena kalau Mimin selesain gamenya, takutnya kalian terspoiler. Jadi lebih baik kalian main sendiri. Seperti biasa, link gamenya sudah Mimin simpan di deskripsi video ini. Jadi kalau kalian mau mainin gamenya dan mau namatin gamenya, atau mau merasakan sensasi deg-degannya, kalian boleh langsung aja main di Roblox dan link gamenya sudah Mimin simpan di deskripsi video ini. Oke, kita bacain email yang kedua dari Cakra Nagara. cakranagara7@gmail.com. Oke, kita baca dulu ya. Assalamualaikum kak, saya ikut event atau lomba. Maaf kalau kurang bagus Min. Oke, waalaikumsalam. Dan ya, kita lihat di sini dia udah nyantumin link gamenya dan udah ada screenshot gamenya. Oke, ini kayaknya orang, kayaknya kita nanti bakal kayak gini. Ya udah deh, yuk kita langsung aja klik link gamenya. Oke, kita udah di Roblox dan namanya adalah Horror Corridor by Cakra 2009. Oke, sayangnya foto thumbnailnya belum diganti, teman-teman. Jadi foto thumbnailnya masih, ya ini yang standar ya, teman-teman. Ada tulisan Roblox dan ini kayaknya free buatan Roblox.
Dan di sini kita bisa lihat description-nya cuma tes. Oke, ya udah deh. Yuk kita langsung aja main ke dalam gamenya. Let's go. Oke, kita sudah di dalam gamenya. Dan di sini judulnya Horror Corridor, Corridor, Corridor. Dan kita langsung aja klik play. Ini kita ya teman-teman. Oke, wow. Wow. Wow, gelap banget. Oke, di sini kita bisa lihat cuma hitam dan ini mungkin gelap ya, efek gelap. Dan di sini ada tembok dengan gambar batu bata. Kita coba keliling-keliling dulu dikit ya. Oh, apa itu? Maaf nih ya kalau misalkan kalian pusing ngeliatnya, karena ini gelap banget teman-teman tuh. Kalian bisa lihat ini apa teman-teman? Oke, coba kita jalan dulu. Agak ke ujung kali ya. Oke. Ini kita kayak lagi di mana ya? Oke. Oh. Oh. No, what? What the? Itu apa? No. Itu apa, teman-teman? Oke, sebentar. Mimin coba. Oke, itu Mimin enggak tahu, tiba-tiba kameranya berubah gitu aja. Nih, kalian bisa lihat kalau misalkan tuh, kalau kita coba untuk keliling ke depan masuk, itu kita nggak bisa. Dan muncul gambar kayak tadi gitu. Oke, terus apakah ada kelanjutannya atau cuma gitu doang? Ya, intinya game ini cuma ngebuat kalian ya kayak Mimin tadi ya, kaget. Ah, emang lemah Mimin tuh ya. Kaget, gitu doang kaget Min, lemah sekali Mimin. Ya udah deh, mungkin game ini gitu aja ya untuk game yang kedua ini. Dan kita bakal nyobain lagi ke next game, ke game selanjutnya. Kita bacain dulu email untuk game yang terakhir, game ketiga. Oke, kita masuk ke email yang terakhir di hari ke-6 ini. Dari Yolu discordgusion@gmail.com. Oke, hello, this is a game link. Oke, dia udah ngasih link gamenya. Dan Oke, katanya ini dibuat sama dia. Oke, tapi ya dia kurang mengirimkan screenshot fotonya. Jadi ya Mimin gak tahu gamenya kayak apa. Tapi ya udah, yuk kita langsung aja klik link gamenya. Oke, kita sudah di dalam Roblox dan nama gamenya adalah Lost Again dari Yolu XD. Oke, deskripsinya, you need to get out of that place. Find a place to get out. If you can get out of that place, you will teleport to the next level and you will get information from a mysterious place. Update 0.0.3. Oke. Jadi kayaknya game ini itu semi-semi story atau ada levelnya ya. Tadi kata dia kalau kita menyelesaikan game yang ini, tempat ini, kita bakal pindah level. Oke deh, Mimin penasaran dan kita langsung aja coba mainin gamenya. Let's go. Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Dan kalau kalian bisa lihat, ya ini kita lagi ada di level pertama. Dan ini blur ya. Ini ngeblur banget, bukan dari miminnya, tapi emang dari gamenya. Oke, ini kita lagi ada di mana ya? Nggak tahu juga nih. Ada nyawanya tuh, kalian bisa lihat 100, dan ada lantern, lampu lentera. Oke, kita baca dulu ya. Rules game: don't cheat, don't hack, don't hater, don't scamming or get banned. Oke. Make sure like this game. Oke. Yuk kita. Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya dan Oke, ini Mimin jalannya lama banget ini. Dan kita cuma punya lentera dan ini ngeblur ya teman-teman. Ya, gamenya ngeblur banget. Tapi ini bagian dari update-nya katanya. Tadi ada update blur, tambahan blur gitu. Jadi semakin seram. Ini ada kepala orang yang ini ada kepala orang yang ketusuk pisau ya. Dan ada darah. Ini ada jejak darah juga. Ini ada tengkorak, teman-teman. Oke, yuk kita jalan. Ini Mimin jalannya lama banget ya. Tuh kayak jalan pelan-pelan gitu. Gak bisa lari lagi.
Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kita pelan-pelan aja dan oke. Satu, dua. Oke, Mimin bingung nih mau kemana. Tapi di tengahnya kayak ada sumur gitu. Yaudah deh, yuk kita coba jalan tengah dulu. Oke, kita coba lewat jalan tengah dulu dan di sini kayak ada sumur gitu ya, teman-teman. Oke, Mimin penasaran juga nih. Kita nyalain lagi lenterannya dan oke, ini sumur. Oke, iya benar ini sumur, teman-teman. Ini kita bisa interact. Bisa diklik. Oke, bisa ditekan, teman-teman. Oke, kita ambil nyalain lampu lenteranya biar agak terang. Oke. Ada air, teman-teman, keambil dan kita nggak bisa ngambil. Buat apa tuh? Mimi juga bingung buat apa, tapi yaudah kita langsung coba jalan lagi aja ke ujungnya, teman-teman. Mimin penasaran juga nih. Ini tuh kayak kita lagi ada di taman, tau nggak sih? Kayak di taman labirin gitu. Jadi kayak ada semak-semak yang tinggi gitu, kayaknya ya. Oke, ini kemanakah? Oh, ternyata beda jalur ya. Nggak nyambung, teman-teman. Maksudnya dari jalur yang tadi kanan sama kiri itu berbeda berarti. Oke, karena kita nyari jalur tengah, jadi ya kita ikutin aja. Mudah-mudahan kita nggak kesasar. Oke, kita jalan pelan-pelan. Sayang ini pelan banget jalannya, teman-teman. Andaikan ini bisa sedikit lari, ini seru sih. Ada lari dikit gitu. Dan Mimin nggak tahu ini horornya di mana. Oke, itu ada. Oh, itu tadi tempat kita respawn kah? Kayaknya tuh. Oke, ini udah bingung nih Mimin. Ya udah kita coba kesini aja ya. Kita ya hoki-hokian aja, teman-teman. Oke, akhirnya Mimin nemuin sebuah apa ini ya? Kayak saung, saung apa ya? Rumah lah, rumah yang rangka doang. Oke, ini ada tulisan dan go find your friend. Oke, kita disuruh nyari teman kita. Sedangkan Mimin main sendiri di sini, teman-teman. Mungkin kalau main ramean seru kali ya, karena ini mapnya cukup gede juga ya, teman-teman. Jadi kayaknya seru kalau main ramean, teman-teman. Untuk game ini akan Mimin selesain sampai sini aja dulu dan sebentar ya, kita leave game dulu. Nah, jadi menurut Mimin game Lost Gen tadi udah cukup untuk dimainkan karena cukup besar dan lama juga kayaknya, bakal lama banget kalau maininnya. Dan ya udah. Ini saatnya kita masuk ke penilaiannya. Oke, untuk game pertama, menurut Mimin itulah game yang sebenarnya horor. Karena jujur Mimin tuh nggak suka main game horor karena ya gitu, takut kaget. Karena Mimin kagetan ya orangnya. Jadi kalau ada yang jump scare, ya Mimin agak serem juga gitu, agak kaget juga. Terus juga game yang dari Escape the Maze ini yang dibuat oleh Negiregi 1 ini menurut Mimin udah cukup keren. Dan Mimin salut untuk yang buat game ini dengan map yang cukup besar tapi hantunya banyak, teman-teman. Sebenarnya hampir udah nyerah sih Mimin main game ini. Kalau kalian mau tahu, tadi kalian bisa lihat bahwa jump scare-nya tuh lebih dari 1. Ada di mana-mana, teman-teman. Dan hantunya nggak cuma satu, banyak banget itu. Mimin nggak tahu total hantunya ada berapa. Dan ya, ini game menurut Mimin bagus banget. Cuma perlu ditambahin, maybe mungkin ditambahin map atau peta. Jadi kita nggak terlalu bingung atau nggak terlalu pusing. Setidaknya dikasih clue peta biar kita agak gampang. Dan ya, game ini menurut Mimin keren banget dan Mimin kasih nilai 10/10 dan dipastikan game The Horror House Maze buatan Negiregi 1 menjadi pemenang di hari ke-6 ini dan Mimin akan segera hubungi Negiregi 1. Semoga punya Instagram jadi Mimin bisa segera hubungi Negiregi 1. Oke. Okay? Oke, kita masuk ke game yang kedua dari Cakra 2009 dengan judul Horror Corridor. Oke, ini game mungkin dia cuma untuk ngetes aja ya. Di deskripsinya juga dia jelasin bahwa tes, udah gitu aja gitu. Dan ya, game ini menurut Mimin kayaknya cuma untuk seru-seruan aja. Dan game ini kalian tunjukin ke teman kalian biar teman kalian nanti kaget pas main game ini. Karena ya, game ini cuma gelap di luar ruangan dan pada saat mau keluar itu kita dikasih jump scare.
Ya, cuma itu doang gitu. Gak ada yang lain. Game ini Mimin kasih nilai 6 per 10. Karena ya cuma gitu doang gitu gamenya. Oke, kita masuk ke game yang ketiga dengan judul Lost Again yang dibuat oleh Yolu XD. Nah, game ini cukup menarik dan sebenarnya seru kalau kalian main ramean. Karena ini maksimal playernya itu 10 orang. Jadi ya cukup seru kalau kalian main di Discord dan main bareng di game ini. Kayaknya ini seru banget sambil ngobrol-ngobrol, harus cerita-cerita. Ya ini seru banget dan kita nggak dikasih clue map atau apa-apa. Jadi kita kayak hilang di sebuah taman labirin yang nggak tahu mungkin bisa keluar atau enggak gitu. Dan ya game ini Mimin nilai 8 per 10, sudah cukup bagus. Dan ya itu cuma bagian blur itu mungkin bisa agak dikurangin sedikit karena itu cukup mengganggu dan agak bikin pusing. Selamat, dan untuk kalian yang belum menang jangan berkecil hati dan tenang aja karena Mimin akan terus buat event ini di tiap hari Sabtu. Dan untuk kalian yang mengumpulkan gamenya, sabar karena gamenya udah lebih dari 1000 game yang udah dikirim ke email Mimin. Jadi Mimin harus benar-benar pilih-pilih mana game yang untuk direview dan mana yang cuma untuk seru-seruan aja. Dan ya, terima kasih yang setia menonton event sampai ke event day ke-6 ini. Dan terima kasih udah nonton. Dan bye-bye.